Baik, kali ini di tutorial kali ini kita akan belajar tentang deteksi umur menggunakan OpenGV Python. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon di subscribe agar channel ini terus berkembang. Oke, di sini kita akan belajar tentang deteksi umur menggunakan OpenGV Python. Untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, buat folder dan beri nama egg detection. Nah, di sini buat folder egg detection. Oke. Habis itu siapkan gambar yang akan dideteksi umurnya. Di sini saya udah menyiapkan gambar. Masukkan gambar ini ke folder egg detection. Habis itu kemudian download file modelnya, yaitu egg detector dan face detector. Kalian bisa download di sini. Nah, di sini saya udah menyiapkannya. Ini adalah hasil downloadnya. Kemudian masukkan di file di folder deteksi apa di folder egg detector detection. Habis itu diekstrak. Ini juga diekstrak. Oke. Nah, setelah itu udah diekstrak, kemudian buka IDLE Python 3.7 nya. Klik file, new file. Oke. Nah, habis itu ketikkan kode berikut ini. Nah, ini adalah kode untuk mendeteksi umurnya. Tinggal copy paste dan lihat untuk ini ya, nama fotonya yang akan dideteksi harus sesuai. Habis itu simpan di folder yang telah kita buat tadi. Oke, di sini deteksi umur misal. Habis itu di save, kemudian jalankan. Nah, ini hasilnya. Udah terdeteksi umurnya. Dan di sini juga muncul untuk infonya seberapa akurat dari deteksi umur menggunakan OpenGV Python. Itu untuk tutorial kali ini, dan teman-teman jangan lupa ya subscribe dan like, comment video ini, dan apabila ada kesalahan mohon maaf, dan dukung terus channel ini. Terima kasih.